Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Kasim Judas, Kepala DKP SDN Kota Palopo. Saat ini kami sedang berada di Masjid Nabawi Madinah dan seraya berdoa serta mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Selamat kepada teman-teman jurnalis, selamat kepada teman-teman wartawan dan seluruh media online, media cetak se-Indonesia. Semoga momentum Hari Pers Nasional ini menjadi momentum yang baik untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dan pada kesempatan ini, kami berharap bahwa keberadaan media online menjadi referensi terbaik, referensi yang memberikan informasi akurat untuk keberadaan potensi-potensi yang ada di daerah. Semoga potensi yang ada di daerah dapat tereksplor dengan baik ke tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Selamat Hari Pers Nasional, selamat sukses bagi teman-teman wartawan dan seluruh media se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kota Madinah, Masjid Nabawi, saya Umar, Ketua KNP Kota Palopo, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga semua produk media, baik itu media elektronik dan media cetak, mampu menjadi sumber referensi bacaan seluruh anak bangsa yang ada di negeri ini. Sekaligus, semoga semua produk pers betul-betul dapat akurat dan terpercaya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional. Selamat dan sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.